Jakarta. Ibu kota Indonesia yang punya banyak cerita. Kita sering mengeluh, macet parah. Asap dari kendaraan bermotor atau industri sudah menjelma menjadi kabut. Berdesakan di jalan, di MRT, kereta api, atau Transjakarta sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Mobilitas penghuni Jakarta tidak pernah padam. Siang ataupun malam. Jakarta pun berkesempatan menjadi salah satu kota berpolusi tertinggi di dunia. DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB efektif mulai tanggal 10 April 2020. Namun pandemi COVID-19 membuka mata kita semua. Langit Jakarta menjadi cerah, transportasi umum jadi kosong, tempat umum sepi pengunjung, jalanan kini renggang. Ini semua dapat terjadi karena kita mengkarantina diri kita sendiri. So, let Mother Nature do her magic. And us, we have to stay at home.